Berikut ini cara untuk membalas WhatsApp saat bermain game di Realme. Jadi untuk itu perlu kalian ketahui kalau Realme jenis ini tidak ada yang namanya game space ataupun mode gamenya, sehingga tidak support untuk membalas yang namanya WhatsApp pakai pop-up yang tampil di layar ataupun di samping layar. Jadi kita bisa juga membalas tapi dengan menggunakan yang namanya panel notifikasi ini. Jadi setiap ada yang membalas mengirim chat, itu kita punya opsi balas di chattingnya. Untuk pengaturan yang namanya WhatsAppnya sendiri harus mengaktifkan seperti ini. Pertama, pastikan settingan notifikasinya, pilih icon yang ada di sudut kanan atas, pilih setelan, kemudian pilih bagian notifikasi. Nah, di bagian notifikasi ini kalian lihat, pastikan gunakan notifikasi prioritas tinggi. Nah, yang ini, silakan diaktifkan. Kemudian pastikan chattingnya tidak di mute atau dibisukan. Kemudian kalaupun kalian itu pakai kunci layar, kunci yang namanya sidik jari, pilih setelan ini, pilih akun, pilih privasi. Nah, ini kan ada kunci sidik jari. Pastikan pengaturan kunci sidik jarinya itu tampilkan konten di notifikasi. Yang ini harus diaktifkan supaya pas kita main game, saya asumsikan kalian lagi main game seperti ini, kemudian ada yang mengirim chatting dan seperti ini, itu kan ada opsi balas. Jadi kalau dipilih balas itu bisa langsung membalas dari dalam game seperti ini, pilih balas dan bisa kalian bisa langsung membalas. Kalaupun telat kalian memilih balas tersebut, kita masih punya opsi di bagian panel notifikasinya. Caranya seperti ini, kalian bisa tarik panel notifikasi, ini kan masih ada opsi balas. Kalau tidak ada, kalian sentuh sedikit, kalian gulir ke bawah, pasti ada yang namanya opsi balas tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian masih lagi kita bisa balas seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri di Realme masing-masing. Semoga bermanfaat.